Saya coba untuk sopan yang kedua. Ada strawberry, ada apa nih? Wah, melon banyak. Dan ada anggur. Kita coba dulu paduan tiganya. Halo guys, halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube saya, di YouTube-nya saya Rey Ahmad. Nah, kali ini kita udah kumpul-kumpul, kita mau nge-review ini salad The Queen ya. Katanya sih saladnya itu banyak banget jenis buahnya, ada 8 jenis buah dan untuk toppingnya itu bermacam-macam. Gak sabar lagi kita lihat, langsung buka aja guys. Ada strawberry-nya. Wow, ada strawberry, ada kiwi, ada anggur dan angga lemon. Ini guys, udah pada rebutan saking enaknya. Gimana? Coba dulu. Gua mau nyedok. Segar banget. Enak. Gak salah pokoknya ya, dapat salad dari The Queen. Tadi belinya harganya murah banget ya, guys. Yang ngobrol sama lu kan? Ini ternyata murah banget guys. Jadi untuk saladnya di sini itu ada berbagai macam ukuran. Ada yang ukuran 60 mili dan juga ada ukuran yang berapa teh? Yang 650. Oh iya, 60 mili tadi. Aku langsung sendok perlahan. Wow, langsung coba. Buahnya tuh segar banget. Gigi-gigi tuh kayak masih krenyes-krenyes gitu. Sendok yang gua tadi. Dan paduan keju, topping kejunya dengan mayonya itu, gigi-gigi tuh langsung segar banget. Kita langsung kayak kebayang di surga kali ya. Ini saya coba untuk sopan yang kedua. Ada strawberry, ada apa nih? Wah, melon banyak. Dan ada anggur. Kita coba dulu paduan tiganya. Terima kasih ya guys sudah mencicipi salad. Sama-sama. Enak banget. Paduan buahnya tuh pas. Jadi kan kadang-kadang kalau orang bikin salad itu ada yang dia campur-campur aja bermakanan jenis buah. Tapi ada yang nggak cocok gitu ketika di combine, di mix sama lain. Kalau ini tuh The Queen menggunakan 8 jenis buah dan dia mix dan semuanya itu cocok banget. Emang recommended banget lah untuk beli The Queen. Untuk mau beli nanti bisa langsung hubungi aja di komen di bawah. Nanti kita bakal hubungi teman-teman. Ini juga bisa untuk pre-order ataupun buat kantor juga bisa. Habis ya. Berarti tiga yang reser ya? Yeah. Tadi kan satu udah anjing ya, banget. Anjing. Kita bakal mau lanjut makan-makan dulu. Mungkin untuk video sekarang cukup sampai di sini dulu ya. Rasanya untuk saat The Queen ya rasanya pasti wow lah. Oke teman-teman sehat. Ya, ditutup tekarin.